nanti Ji kalau gue dapat ikan gue beli umpan, jadi nanti kalau ini laku gue sedekahin semuanya. Nggak bisa bos, lu sedekahin aja langsung gelondong-gelondong begitu, mau yang masih ada utangnya mau yang nggak masih ada utangnya, tinggal dia suruh nerusin itu. Karena kalau lu nunggu itu laku nggak bisa. Kan kadang kita suka gini, gue niat kalau rumah gue laku gue mau sedekah 200 juta, itu namanya jadi Tuhan kecil atau bahasanya offside, bolanya baru ditendang sama kiper belum turun kita udah masuk gawang lawan, kan belum megang duit, kan gue udah niat. Nggak bisa, kalau itu pengobatan kita harus real, karena yang cepet gitu di muka, kalau di belakang namanya zakat, kalau di muka namanya sedekah gitu. Iya, lo sedekain aja, gue sedekain nih aset gue sedekain nih, Jidwi gue punya aset nih, gue jaminin di Bank Mandiri, gue sedekain nih, bret, kita langsung yang nyicil di Bank Mandiri, itu. Saya dari mana? Oh iya, mama yang mana? Oh kenapa nggak datang? Oke, makasih banyak. Sini, lumayan. Di Sangoni ngasih warna kuning gantinya warna merah. Salaman. Oke. Jadi gituan bos. Contoh ya bos. Ji, gue pengen punya penghasilan sebulan 20 miliar. Oke. Syaratnya pengen lo penghasilan sebulan 20 miliar. Hajatnya ekstrim gak tuh? Ekstrim lagi 20 miliar. Syaratnya dua. Kalau gak yakinnya ekstrim, ibadah lo ekstrim ekstrim. Wah gue gak bisa Ji 18 sifat yang gak ada sama Allah ekstrim gak bisa. Nah, kalau 18 sifat yang Allah gak sukain lo gak bisa, tukerannya adalah sedekahnya ekstrim. Tapi kalau lo bisa hajatnya ekstrim, ya udah hajatnya ekstrim aja. Gitu.